Taras tahunnya 2007, warnanya coklat muda metalik. Wah, mobilnya gia-gia mantep. Tahunnya 2007, harganya 95 juta. Masih bisa nego, pajaknya baru. Monopoli Jakarta ya. Lampu depan sudah proyektor ya. Proyektor multi reflektor ya, udah dapat fog lamp-nya juga. Ya. Mantap. Tipe Negi. Tahunnya 2007. Bodi ini ngaleng deng deng. Velgnya racing. Ring 16. Profil bannya 235 60 ya. Bannya 85%. Tidak bekas banjir ya, enggak ada yang kroposal ya. Caring. VVTi. Irit mobil ini. Mobil enak tur irit. Toyota Rush. Sudah ada ratingnya di spion. Electric mirror. Handle-nya chrome ya. Ini bodi samping sebelah kiri. Glowing nih ini. Ban belakang 75%. Ya, enggak ada yang kropos. Coklat. Lampu-lampu masih utuh. Emblem Rush. Cover ban belakang. Tipe Negi. Cakep. Lampunya masih utuh semua, tidak ada yang pecah. Ini cat bagian belakang orisinil. Ini orisinil. Ini orisinil. Ini orisinil. Ini udah cat dua kali. Ya, tapi nyambung warnanya. Warna nyambung. Sudah PVTi. Ban 85%. Bodi ini bagus. Lempeng. Handle-nya chrome ya, model tarik. Kita lihat interiornya. Tut. Si normal. Setirnya seperti ini ya. Tuh. Koyok Toyota Kijang. New model palang 3. Dashboardnya mantep. Head unit double din. AC model manual, bukan digital. Transmisi manual ya. Ini cover. Joknya masih original. Indikator semua normal. KM 180.000. Normal semua indikator, nggak ada yang error. AC panas sekali, kita bikin dingin ruangannya. Indikator lampu ya nyala, lampu apa? Pintu kita tutup, jebret, mati. Audio normal, matiin saja dulu. AC sangat dingin ya. Joke ori. Plafon cantik, cakep plafonnya. Belum airbag ya. Untuk power window kita tes. Power window normal. Normal power window nih. Oke, normal. Auto masih jalan. Mirror
Wih, mantap mirror-e. Sip, mirror normal semua. Audi sudah dapat power subwoofer ya. Sudah dapat yang mantap. Udah power sama subwoofernya. Interior masih original. Kilometer 180.000 masih. Ya lumayan. Dashboard cakep ya. Dashboardnya cakep. Kita lihat bagian belakang. Masih utuh. Ori. Tuh, joknya masih kenceng. Agak kotor dikit. Biasa warnanya seperti ini mudah kotor. Jadi kalau jenengan punya ini nanti beli ini mending langsung di cover aja. Kalau bersih ini agak susah ini. Ya, si double blower kita cek yang bagian belakang. Mantep, maknyos langsung. Dingin cak. Ya, plafon juga cakep. Harga di bawah 100 dapat res ya. Ya. Gendeng bosku ya. Di bawah 100 dapat tahun 2007, tipenya juga bagus. Tipe G. Kita buka bagian mesin. Mesinnya halus banget ya. Mesinnya halus banget. Ini untuk kap mesinnya masih utuh semua ya. Stiker-stikernya masih ada, berarti kap mesinnya belum pernah diganti ya. Tahun 2007 kap mesinnya masih original ya. Ini peredamnya masih bawaan. Mesin PVTI ya. 16 valve DOAC. Mesin daring ya, gak ada oli-oli, gak ada ya. Gak ada oli-oli, bersih. Mantap. Kafron masih utuh semua ya. Kafronnya utuh. Aki tahun 2020 ya. 2020 ini masih hijau, masih bagus. Lampu masih bening. Cukup cakep. Lampu masih bening, cakep. Mantap, kita di Rival Walk Boja. Kendal ini. Untuk mereview mobil Toyota Rush tahun 2007, harganya 95 juta masih bisa nego. Ini murah ya, murah daripada beli Rios. Enak ini tuh bosku ya, daripada beli Avanza enak ini. Apalagi Xenia ya. Bis mantap ini Toyota Rush tahunnya 2007, harganya 95 juta, mobilnya ada di Semarang Barat ya. Nomor telepon ada di sini nanti. Oke, ya, bosku ya. Sekian video dari saya. Review singkat tentang Toyota Rush tahunnya 2007. Murah ini bosku. Masih bisa nego. Mau kirim-kirim, nanti kita siap kirim. Kemana aja kita siap kirim ya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan terima kasih.